Halo semuanya, balik lagi di channel On The Trot. Ajang pencarian bakat di Indonesia semakin marak digelar. Mulai dari tarik suara, masak, stand up komedi, dan masih banyak yang lainnya. Kualitas para peserta sangatlah mengagumkan. Tapi yang namanya lomba pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Kali ini On The Trot akan membahas 3 peserta paling heboh yang keluar dalam ajang pencarian bakat versi On The Trot. Sebelum On The Trot lanjut, bagi yang ingin berlangganan di channel ini, silahkan klik tombol subscribe. Yang pertama ada Hendrianto. Tampang sangar dan suara emas adalah ciri khas dari Hendrianto. Penampilannya sangat menarik perhatian dari para juri idol, terutama Ahmad Dhani. Tapi sayang ia hengkang dari kompetisi dan memutuskan untuk tidak melanjutkannya. Kawin tiga mesti paling pembohong. Number 2. Selanjutnya ada Nope dari Madiun. Para pemirsa selalu menantikan penampilan dari komika yang satu ini, terutama Mbak Soimah. Hampir semua dari penampilannya membuat pecah panggung suca Indosiar. Entah masalah apa yang Nope alami sehingga ia menghentikan penampilannya di menit ketiga dan menyebabkan para juri dan mentor tercengang. Gantung mic memang keputusan Nope sendiri. Pasalnya dia memiliki masalah yang menyangkut keluarganya dan dia lebih memilih mengutamakan keluarganya. Bapak saya di sawah resikonya lengah dikit kelindes traktor. Salah nyangkul jempol copot. Belum kalau kelilipan pupuk. Number 3. Yang terakhir ada Zero Six Park. Beda halnya dengan Hendrianto dan Nope, peserta kali ini tidak mengundurkan diri. Band yang selalu memberikan totalitas dalam setiap penampilannya ini gagal melanjutkan ke babak final. Ya, Zero Six Park. Banyak orang mempertanyakan tentang hal ini. Pasalnya, dalam acara Rising Star yang digelar secara live, sempat terjadi kesalahan teknis di layar vote RCTI. Sehingga banyak orang yang menyimpulkan bahwa band ini telah dicurangi. Itulah para peserta yang bikin heboh saat keluar di ajang pencarian bakat versi On The Trot. Apabila pemirsa punya versi lain, silahkan kasih info di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam Trot.